Settingan simple ini bisa kalian gunakan supaya printer kalian headnya lebih awet, guys. Dan ini jarang banget orang yang pakai, padahal ini sangat powerful. Yaitu adalah color bar. Kalau kalian bisa lihat di sebelah kiri itu ada seperti hitam garis itu adalah color bar namanya. Seperti ini, guys, warna hitam putih. Jadi ini menggabungkan semua warna ada di sebelah kiri ya. Kenapa ini gue nyalain? Karena ini gue lagi jalanin putih saja dan ini sekitar 30-50 meter, guys. Jadi itu putih jalan bisa berjam-jam tanpa berhenti. Sedangkan kalau kalian matikan color barnya, itu berarti head yang jalan hanya head warna putih. Jadi rawan banget kalau head warna atau head kalian, head yang warna ya, yang CMYK-nya itu tidak keluar sama sekali, sedangkan dia jalan headnya dan itu berlangsung beberapa jam. Itu takutnya nanti akan mampet dan malah jadi permanen, guys. Kalau gue sih nggak usah pilih-pilih, jadi semua hasil printnya gue selalu nyalakan color bar-nya. Kalau kalian memang irit tinta, mau irit tinta, kalian bisa gunakan color bar atau nyalakan color bar pada saat seperti ini, pada saat dapat orderan seperti yang di video ini, yaitu warna putihnya dominan dibanding warna lain. Jadi supaya head kalian dua-duanya, ya, head warna dan head putihnya itu jalan semuanya atau tidak ada yang berhenti atau tidak ada yang mampet nantinya. Untuk cara settingnya ini gua kasih lihat panduannya ya. Mungkin akan beda kalau pakai software yang berbeda. Jadi kalian ke setting, itu color bar setting kalian modenya jadiin wetting. Oke, terus konsentrasiin. Kalau misalnya normal itu seperti yang gua pakai tadi. Kalau misalnya mau lebih tipis lagi pakai yang weak ya. Jadi ikutin panduan dari video ini kalau misalnya mau samain, guys.